Oke, semuanya bereskan. Kita cabut dari lokasi ini. Jangan tinggalkan sampah di sini. Oke bro, situasinya mulai nggak bagus. Sudah ada yang panik tadi. Sudah ada yang panik soalnya. Ternyata sosok hitam yang tadi di Curug Sansah mendekat di sekitar sini. Dari tadi saya coba diam. Coba nanti hitung dulu ya. Tadi siapa yang panik tadi? Kami jara. Oke oke, saya kami jara taruh di tengah, jangan di depan. Saya ngukur di belakang. Sempat muntah juga, mau muntah tadi mulu baju. Oke, sebelum dia pingsan. Si minum dulu. Kita masih berada di tengah hutan semuanya. Air putih. Sebenarnya tadi pas kita dibikin motor itu bagusnya dari coveringnya itu agar kita nggak sampai ke lokasi dulu. Akhirnya ngikut sampai ke sini dan ada yang lihat satu. Tadi kami jara coba jalan ke arah sana sendiri. Dia melihat sesuatu di bawah tebing. Sosok hitam. Oke, berhitung dulu. Dihitung dulu jumlahnya, jangan sampai hilang. 12 orang dengan saya, berarti 11 di sana. Kubro, Purba, Dewina, Suro, kami jara. PK, Fikri, Bagas, Panjul, Roy Rastiawan, siap. Oke. Okay. Bagas sudah ya? Bagas ada. Bos Kenjo. Atira. Bagas Suro. Oke, jalan. Saya paling belakang. Oke. Siap. Oke. Jangan ketinggalan. Saya di tengah aja lah. Kami jarak taruh di tengah, soalnya dia yang paling lihat terlalu jelas tadi. Yang suram mimpin jalan. Aku ngoper di belakang. Kontak. Soalnya nggak mungkin balik lagi. Kunci motor, pastikan dulu. Kita duduknya di mana tadi? Kunci motor. Aduh, sorry bro. Tiba-tiba error. Oke, semua sudah lanjut ke depan. Saya di belakang sendirian. Saya akan coba pantau dulu di sini, mungkin ada sesuatu di titik aman. Saya paling di sana ada tebing tinggi sekali. Astagfirullahaladzim, ternyata benar apa yang saya duga, dia ngikutin. Saya harus tunggu mereka jauh dulu sebelum mengikuti sampai ke gerbang 4. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oke bro, dia bergerak dari tebing, dia mulai turun. Oke, kali ini saya akan coba tangkap gambaran ini, teman-teman semuanya. Oke, terus dulu, sampai di titik pembagi.
Saya coba cover, ada yang ikut soalnya. Bagaimana kualitas gambarnya, bro? Bagus ya? Oke. Habis ini, saya nggak mau lama, takutnya ponsel saya yang error. Oke, saya nggak lama. Saya akan kasih lihat sesuatu yang dari tadi ngikutin kita. Berada di sebelah mana tadi dia? Oke. Dia bunyinya kayak ini. Dia bunyinya cat-cat gitu. Kalau dia ikut sampai ke perkampungan, wah repot. Ini pohon belinjo. Di sini tadi kakak saya melihat cahaya di sini, di pohon belinjo ini. Kemudian kami jara mulai ketakutan di pohon pinus ini. Terus oke, dia sudah mulai bergerak lagi. Oke, ya bro, akan saya coba tahan, saya nggak bisa nahan lama. Kameranya juga nggak akan tahan lama. Oke. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Saya nggak tahan lama bro, tolong perhatikan di semak di sana. Oke, fokus di tengah kamera saya ya. Saya tidak mampu menahannya terlalu lama. Oke, saya tidak kuat menahannya lagi. Oke, bro. Allahu Akbar. Oke ya. Oke, semuanya. Oke, 1, 2, 3 saya lepaskan. Dia mengikuti saya terlalu jauh. Bentar bro, terlalu lelah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke, saya coba akan memaksa lutut saya untuk terus bergerak. Saya coba mempertahankan keseimbangan badan saya. Oke. Dia pindah ke tebing, bro. Dia mengikuti saya tapi dari jauh di tebing. Allahu Akbar. Saya coba zoom. Ah, pecah. Oke, dia di tebing. Dia pindah ke tebing. Oke, perhatikan. Senter saya mulai habis. Oke, dia di tebing. Terlihat ya. Mungkin samar di mata kamera. Tapi di sini jelas banget. Oke, dia di tebing di ujung sana. Astagfirullahaladzim. Oke.
semoga dia nggak ikut sampai ke gerbang terakhir, di gerbang paling belakang.